Hai, seperti biasa bersama Nizam pada kali ini dalam cabaran I Challenge You. Ha, agaknya siapa yang Nizam nak jemput untuk cabaran kali ini? Nizam tak sabar rasanya nak kenakan diorang. Seperti biasa, Nizam bersama dengan influencer-influencer yang sangat hebat. Hei! Rupanya, masa tu kalah rasa tak puas hati ke apa? Menang lah. Menang? Oh, lupa pula. Hai, bersama Nizam dengan Christina dan Imran Akib. Hari ini Nizam nak cabar korang dengan cabaran-cabaran yang sangat orang kata memang korang rasa macam takutnya menyesal join program ni. Dah rasa dah. Cabar dia. Okey. Untuk cabaran yang pertama ni, Nizam nak bagi korang yang satu benda yang macam memang kau kena telan benda tu, memang nasiblah kau mati atau hidup. Boleh? Boleh. Okey. Tak ada. Okey. Nak tahu apa cabaran seterusnya? Jom kita saksikan. Cabaran wajib. Anda berdua dikendaki untuk berkumur menggunakan coconut oil selama 5 minit. Sesiapa yang berjaya berkumur sehingga waktu tamat, dia dikira pemenang. Cabaran pertama, cabaran wajib. Nizam nak korang telan coconut oil ni selama 5 minit. Korang kena komo. Bukan telan, minta maaf. Korang kena komo, telan hati. Okey, korang kena komo selama 5 minit. Okay. Dan siapa yang boleh bertahan selama 5 minit, dianggap pemenang. Dan kalau korang meluekkan secara cepat, itu maksudnya kalah lah. Okey, Nizam start. Nizam kira 3. Start daripada 3 daripada sekarang. Okay. 1, 2, 3, start! Komo. Komo. Nizam rasa Nizam nak sodong telan lah lepas ni. Komo. Okey, komo. Dengar bunyi sikit. Bunyi. Ini lagi kuat daripada bunyi ni. Komo lagi. Okey. Komo jangan. Jangan sembuh. Nak menang ke tak? Kalau menang ni Nizam nak bagi kereta ni. Komo. Dah telan ke? Okey, kejap. Okey, last kali. Nizam nak pilih pemenang tu betul dan Nizam nak suruh telan lah sebenarnya. Okey. Nizam kira sampai 3, korang kena telan minyak kelapa ni. Okey. 1, 2, 3. Telan. Sedap. Cuba sikit je. Nak menang. Belum 5 minit. Baby shark, I am me. Nampaknya dia orang boleh tahan lagi dalam 5 minit. Tak apalah, dia orang tak boleh telan. Ganas kakak ni. Sampai menyembuh. Nak ambil lah, Cat. Tak nak? Sekejap, masa tengah berjalan. Kita komo lagi. Okey, nampaknya hampir 5 minit. Okey, untuk yang detik-detik terakhir ni, Nizam nak dengar bunyi komohan korang tu yang kuat tu. Belah sini lagi kuat. Sini kurang, kuat lagi. Kuat lagi. Okey. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, green! Ludahkan semula! Cuba tengok Alio korang. Tengok, Nizam nak tengok siapa tak gigi lagi banyak. Kis, apa? Apa merah hitam ni? Kis makan apa tadi? Okey. Pakai family aja ke? Untuk cabaran wajib ni, markah adalah seri 1 dan 1. Yes. Kita dah dapat 1 dan Imran dapat 1. So, apa cabaran seterusnya? Cabaran pilihan. Anda berdua akan membuat cabaran bertemakan sains. Anda akan dibekalkan dengan sebuah beg plastik yang berisi air dan pensel. Pensel tersebut perlu dicucuk menembusi plastik itu. Siapa yang paling banyak pensel akan dikira pemenang. Ha, harus diingat, pensel perlu menembusi keseluruhan plastik tersebut dan air di dalam plastik itu tidak terkeluar. Imran dan Balkis, macam boleh buat ke?
Sebenarnya benda ni senang kalau korang tahu teknik yang betul. Ha, dan dekat depan Nizam ni, Nizam ada bagi satu paket air dan cabaran seterusnya, korang kena cocok pensel ni bagi tembus tanpa mengeluarkan sedikit air pun. Ha, dalam masa 2 minit. Jadi korang kena tembuskan pensel ni seberapa banyak yang boleh. Jadi yang paling banyak dianggap pemenang. Cuba fikirkan macam mana. Siapa nak menang ni? Lelaki nak menang. Okey. Jadi korang angkat area sini je, jangan ni nanti menyembur kat saya kena tukar baju lagi. Okay. Jadi awak area sini je. Nizam kira 3 hingga 1 baru korang start, okey? Okay. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Lepas. Okey. Dengan ini acara bermula. 3, 2, 1. Tembus. Okey, siapa yang paling banyak dianggap pemenang? Lagi. Tembus sampai hujung ni. Tembus sampai hujung. Okey, tembuskan cocok tu. Ah, okey. Okey. Easy peasy. Okey. Wah, dia dah banyak. Salah. Tembuskan sampai ke hujung. Ah. Pam. Dia kena terus je. Jangan tersangkut-sangkut. Pam. Okey. Wah, nampaknya Imran dah macam melebihi daripada Kristina nampaknya. Nampak tak pensel dia dah tercacak-cacak ni seperti pagar-pagar cinta nama dia, ya? Okey, lagi terus. Teruskan perjuangan, Kristina. Teruskan lagi, Imran. Oh, Imran curi pensel orang. Imran curi. Adakah itu ditolak markah? Tak apa, kita tengok lepas ni. Lagi, go. Nah, pergi balik. Abang pergi balik, dia takut. Saya nak menang. Okey. Dah habis. Oh, Imran mendahului Kristina nampaknya. Tak apa, kita tunggu Kristina habis. Dia nampak macam tak puas sebenarnya tu. Ah, lagi. Kena tenaga, kena suara sikit. Bunyi. Lagi satu Kristina, lagi satu. Nail. Okay, time's up. Sebenarnya untuk plastik ni, syarat-syarat dia sebenarnya dia tidak boleh bocor dan meleleh seperti ini. Kerana kalau korang nak tembuskan tanpa sedikit air pun turun, sebenarnya boleh dilakukan sebegitu. Tapi korang dah meleleh ni, jadi saya bagi markah, saya berbaik hati juga. Saya bagi satu untuk awak dan satu untuk awak. Jadilah kan? Jadi markah keseluruhannya adalah Imran Akil 2 dan Kristina 2. Yeay! Yes! Buat gaya sikit. Asalkan pah. Asalkan? Azakan menang. Tengok. Okey. Apa game seterusnya? Kita jumpa lagi. Cukup pantaskah anda? Hari ini, saya berusaha akan menguji anda dengan kepantasan. Adakah anda cukup pantas? Cabaran berusaha kali ini ialah moving on up. Anda akan diberikan 29 cawan biru dan 1 cawan pink yang akan berada di bawah. Anda mesti memutarkan semula cawan pink ini untuk berada di bawah. Siapa yang mencatat masa terpantas, dia dikirim pemenang. Dan pemenang, seperti biasa, akan berlawan dengan Nizam Rahman. Tidak terkecuali. Sabar. Belum lagi. Sabar. Ha, untuk challenge yang ketiga, iaitu challenge daripada producer, korang kena bawakan apa tu? Tudung ni, orang panggil apa? Cawan ni. Sampai yang pink ini akan berada di bawah semula. Okay. Jadi game ini kau akan menguji kepantasan tangan kau orang. Biasa kau orang buat video kan macam bercakap banyak sangat kan. Laju kira pantas kan. Musically. Okey, kali ini Nizam nak menguji kepantasan tangan kau orang pula. Okey, Nizam kira daripada start 3 hingga ke 1, kau orang boleh start. Make sure cawan pink ni datang ke bawah semula, okey? Okey. Okey, tangan belakang dulu, tangan belakang. Okey. Okay. Saya pemenang dulu dekat tadika. Menang. Menang. Saya champion. Bijak. Okey, kita start. 3, 2, 1, mula! Awal-awal dah jatuh. Okey, go. Awal. Game ini akan menguji kepantasan tangan-tangan beliau. Sebab biasa dia orang pegang kamera, jadi kali ini kita bagi pegang-pegang benda-benda ringan. Nak tengok hebat tak dia orang?
Cepat awak. Jangan malukan kaum lelaki. Go, go, go. You can do it. Wah. Dia melekat pula. Laju. Cepat. Siapa nak lawan dengan saya, macam biasa saya pasti akan menang dalam setiap cabaran yang diberikan. Wah. Lajunya awak, Kristina. Tangan laju. Awak ni tangan ke robot ni awak. Akhil, awak masih mahu teruskan? Yes. Okay. Don't give up. Okay, tanya. Untuk cabaran kali ini, Kristina memenangi untuk cabaran ini. Masa yang dihabiskan untuk Kristina sebanyak 42 saat. Dan untuk Imran Akhil, 50 saat. Maknanya Imran Akhil lambat lagi lah. Dia cepat lagi, maksud tangan dia lagi pantas. Saya kasih chance. Yelah, biasalah tangan perempuan kan selalu memasak. Jadi dia laju, dia dah biasa buat benda-benda macam ni. Nampaknya Kristina dah menang. Dia kena berlawan dengan Nizam ni. Confirm kau kalah, dik. Boleh cuba, belum tahu. Confirm kalah. Kita lawan dulu. Okey, kita lawan dulu. 3, 2, 1. Okey, tu dia nampaknya. Bergegas. Okey, make sure satu. Satu cawan. Muka serius, abang. Buat apa nak serius-serius? Benda ni tak perlu serius. Kena enjoy. Okey, tu dia. Nampaknya Kiss mendalui. Ya ke? Ya. Taklah. Mestilah dia, tidak. Sebelum ni pernah praktis ni? Saya rasa pernah praktis. Tak pernah. Dia pernah masuk ke Instagram dia. Cuba tengokkan Kristina dia angkat dua sekali cawan ke? Tak. Satu je. Tak, ini satu je. Ya ke? Are you sure? Satu. Tak pernah kalah, tahu tak? Habiskan. Memang kena lah lepasnya aku. Tak ada apa-apa kan kena? Ada ke? Denda. Ada. Mandi kau kena oil. Kau pula. Nampaknya cabaran macam ni, Nizam tak boleh lah. Nizam tak berjaya. Minta maaf, producer. Nampaknya challenge untuk kali ini dimenangi oleh Kristina. Kristina mendapat 3 markah dan Imran mendapat 0. Jadi markah keseluruhannya Kristina mendapat 5 markah dan Imran mendapat 2 markah. Sikit ni Imran. Nampaknya macam Nizam kena denda ke? Kena denda lah. Dah kalah dua-dua. Dua-dua kena ke? Dua-dua kena. Macam nantilah nak. Kena denda lagi ke? Macam tak sangka je kena denda. Korang jangan lupa saksikan Nizam dalam challenge yang akan datang untuk I challenge you. Dah, jom.